Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan tiada terhingga, nikmat yang tiada terbatas yang Allah limpahkan kepada kita semua, termasuk nikmat tersebut diizinkannya kita untuk hadir di dalam salah satu masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dalam masjid ini, dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diterima sebagai amal saleh, amal yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari akhir, di akhirat nanti. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan syukur kita, Allah memberikan berlipat nikmat kepada kita. Dengan mensyukuri nikmat yang telah kita rasakan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita ke dalam barisan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap syukur akan mendatangkan kebaikan, sedangkan sikap kufur, ingkar terhadap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita akan mendatangkan malapetaka, akan menjadikan mudahnya Allah mendatangkan siksa yang pedih kepada orang yang kufur nikmat. Hal ini diingatkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, memaklumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum,
maka pasti, niscaya, sungguh pasti kami akan tambahkan nikmat bagi kalian. Wala in kafartum, akan tetapi jika kalian kufur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kalian, inna azabi lasyadid, ingatlah sesungguhnya siksaku amatlah keras. Maka dari itu, pandai-pandailah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sedikit sekali orang yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya, wa qalilum min ibadiyash syakur, amat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi rahmat kepada kita semua. Sikap syukur ini amatlah penting. Betapa tidak penting, karena sesungguhnya dengan sikap syukur ini banyak hikmah, faidah yang bisa mendatangkan kebaikan kepada kita. Di antaranya, dengan sikap syukur, hikmahnya kehidupan rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang harmonis. Sikap syukur akan membawa kehidupan rumah tangga seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam kehidupan rumah tangga yang penuh mawaddah warahmah, penuh sakinah, ketenangan, kasih sayang, dan cinta kasih, dengan fondasi atau landasan asas yang dibangun dari sikap syukur ini. Bagaimana tidak rumah tangga itu akan bahagia? Bagaimana tidak rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah, yang tenang? Karena masing-masing dari pasangan hidup ataupun anggota keluarga tersebut senantiasa memiliki sikap syukur. Seorang suami pulang dari tempat kerjanya dengan penghasilan yang biasanya bisa mencukupi sepekan dua pekan, tetapi ketika itu, hari itu, barang yang dia perjualbelikan ternyata tidak selaris di hari-hari yang lalu. Dia pulang ke rumahnya, dia sampaikan kepada istrinya yang tercinta, Bu, hari ini dagangan kita yang terjual cuma sedikit. Saya hanya membawa uang beberapa keping rupiah saja. Mudah-mudahan ini menjadikan rezeki kita yang diberkahi. Sang istri yang memiliki sikap syukur tidak lantas kemudian mencak-mencak, kamu ini bagaimana? Bekerja tidak becus. Hari ini tidak seperti hari-hari yang lalu. Atau kalimat-kalimat lainnya, kalimat-kalimat yang seakan tidak pernah bersyukur, yang seakan tidak pernah merasakan nikmat-nikmat Allah yang sedemikian banyak, yang seakan tidak pernah merasa berterima kasih kepada sang suami. Tetapi ketika sang istri dengan sikap syukurnya mengucapkan kalimat-kalimat yang meneduhkan bagi jiwa sang suami, dikatakannya, tidak ada apa-apa, tidak mengapa, Pak. Hari ini meskipun kita dapat rezeki sedikit, tapi insya Allah diberkahi. Bapak sudah berusaha sekuat tenaga. Mungkin hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberi rezeki yang sedemikian kecil, tapi insya Allah besok, lusa, rezeki Allah akan ditambah. Kita syukuri, Pak, rezeki kita hari ini yang sedikit. Kalimat-kalimat yang meruntai sedemikian meneduhkan jiwa. Kalimat-kalimat yang terlontar dari lisan sang istri sedemikian menyejukkan jiwa sang suami. Bagaimana tidak akan harmonis jiwa sang suami sedemikian damai
teduh bila berhadapan dengan sang istri. Demikianlah sikap syukur akan membawa seseorang kehidupan keluarga yang penuh dengan rahmat, penuh dengan sikap kasih sayang. Sikap syukur telah membawa setiap persoalan kepada sesuatu yang membawa kebaikan. Demikian juga atasan kepada bawahan, bawahan kepada atasan, ketika didasari oleh fondasi dengan sikap syukur, maka tidak akan timbul konflik, tidak akan timbul silang sengketa, karena masing-masing telah menyadari bahwasannya apa yang didapat hari ini, pekerjaan yang dihasilkan hari ini setelah diusahakan sedemikian rupa, ternyata Allah takdirkan tidak sebagaimana yang diharapkan. Sebagai hamba yang senantiasa bersyukur, walaupun sedikit hasil pekerjaan itu diperoleh, disyukurinya. Maka sikap syukur ini akan membentengi seseorang untuk kemudian terjatuh, tergelincir kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita sebagaimana di dalam ayat yang tadi saya bacakan, bahwasannya jika kita sebagai hamba Allah bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat tersebut tidak hanya dalam bentuk mungkin nominal uang, tetapi nikmat tersebut mungkin dalam bentuk ketenangan jiwa, kesejukan, kenyamanan hidup. Bisa juga dalam bentuk rasa aman, nikmat tersebut. Bisa juga dalam bentuk yang lainnya, yang itu semua kalau dinilai dengan hal-hal yang sifatnya nominal atau hal-hal yang sifatnya uang, tentu jauh akan sangat berharga dibandingkan dengan kita hanya mendapatkan beberapa ratus ribu rupiah atau beberapa juta rupiah. Tetapi ketenangan jiwa, sikap sakinah, ketenangan hati, rasa aman, nyaman, hidup berdampingan, itu jauh lebih mahal dibandingkan hal-hal yang sifatnya materi. Maka hadirin majlis ta'lim yang berbahagia, inilah pentingnya kita menanamkan sikap syukur, menanamkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu dari sikap kufur akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengimbau kepada para wanita, "Ya ma'syarun nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli an-nar." Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya aku melihat di neraka kebanyakan penghuninya adalah wanita. Ditanyakan oleh para sahabat, "Walima dzalika ya Rasulullah? Mengapa hal itu sampai terjadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Qala tuqtirna al'an wa taqurna al'ashir. Karena para wanita banyak melaknat dan para wanita kufur dengan apa yang telah diberikan oleh suaminya. Manakala suaminya telah bekerja keras, membanting tulang, seharian bekerja, peluh bercucuran dari tubuhnya, datang ke rumah, disikapi dengan tidak baik hanya lantaran membawa sesuatu yang tidak berkenan di hati sang istri. Sang istri pun mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat-kalimat yang menyakitkan hati sang suami yang sudah sedemikian penat dan lelah setelah seharian bekerja. Maka kalimat-kalimat itu yang menandakan kekufuran terhadap sang suami. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada para wanita
untuk hendaknya pandai-pandai bersyukur. Janganlah kebaikan suami yang telah bertahun-tahun dirasakan kemudian hilang hanya gara-gara 1-2 hari mendapatkan rezeki yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi sedikit. Janganlah kemudian kemarau 1 tahun kemudian lenyap hilang lantaran hujan 1 hari. Maka hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedemikian besar sikap syukur mempengaruhi jiwa seorang hamba, sehingga dengan sikap syukur ini seorang hamba akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Apabila seseorang hanya melihat ke atas, ya, tidak pernah melihat ke bawah, maka sikap syukur itu tidak akan tumbuh pada dirinya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, lihatlah sekali-kali kepada orang yang berada yang lebih bawah dari kita, sehingga kemudian tumbuh sikap syukur. Seorang istri atau seorang suami yang pandai ataupun pandai mengambil ibrah pelajaran dari orang lain, tentu ketika hidup menghimpit, rezeki pun sempit, tidak kemudian lantas penuh gundah gulana, bahkan bersikap atau mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Tetapi ketika dia pandai mengambil pelajaran dari orang-orang lain yang hidupnya lebih sulit daripada kita, dia akan bersyukur. Alhamdulillah saya tidak seperti keluarga pula yang diuji, dicoba dengan berbagai ujian. Kita melihat kepada sesuatu yang lebih di bawah kita, maka akan menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang berbahagia, demikianlah sikap syukur mempengaruhi seorang hamba di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang perlu ditekankan pula, pentingnya kita untuk senantiasa membekali diri kita dengan ilmu. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Berilmu hendaknya sebelum seseorang berbicara ataupun berbuat. Artinya bahwasannya ketika seseorang hendak mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, hendaklah dia dibekali dengan ilmu. Karena sesungguhnya seseorang yang dibekali dengan ilmu, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Rumah tangga yang disinari dengan ilmu berbeda dengan sebuah rumah tangga yang diliputi dengan kejahilan, ketidakpahaman terhadap agama Allah. Yang dimaksud ilmu di sini adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang namanya ilmu adalah firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau disebutkan pula oleh seorang ulama yang namanya al-ilm, yaitu ilmu huwa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah, wa ma'rifatud din wa ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ma'rifatul Islam bil adillah, dan mengenal Islam dengan dalil-dalil yang ada. Maka
Seseorang harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Khaliq, sebagai yang sebagai pencipta dia. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sebagai yang maha pemberi rizki. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama dan sifat-sifat yang sangat terpuji. Maka penting sekali mengenal Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajari seorang budak wanita dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada al-jariyah, yaitu budak wanita. Pertanyaan Nabi sederhana saja. Aina Allah? Di manakah Allah? Budak wanita itu menjawab, Allahu fis sama. Allah berada di atas langit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya lagi, man ana? Siapa saya? Maka jawab budak wanita tersebut, anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktikha. Innaha mu'minatun. Bebaskan dia, karena sesungguhnya dia adalah seorang mukminah, seorang wanita yang beriman. Dalam dialog yang mengalir lancar ini, dalam dialog yang sangat sederhana ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajari umatnya tentang pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini jelas bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Sebagaimana pula di dalam ayat lain disebutkan, Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman yaitu Allah subhanahu wa ta'ala di atas ars, bersemayam di atas ars. Ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit sana. Tidak sebagaimana pemahaman sebahagian kaum muslimin ketika ditanya, di manakah Allah? Allah ada di mana-mana. Oh, kalau demikian Allah ada di masjid, ada. Kalau demikian Allah ada di lapangan, ada. Kalau demikian Allah ada di gunung, ada. Kalau demikian Allah ada di kamar kecil, dia terdiam. Dia terdiam. Masa Allah ada di kamar kecil, tempat yang sangat tidak baik. Maka pikirannya pun tersentak. Karena selama ini pemahamannya yang dianggap benar, ternyata dengan hanya satu pertanyaan saja, logika dia kemudian terjungkal, tidak bisa menjawab. Karena apa? Karena menganggap bahwasanya Allah ada di mana-mana. Ada lagi orang yang beranggapan Allah ada di dalam hati ini. Ini adalah pemahaman yang keliru. Karena berdasarkan ayat dan hadis tadi menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas langit. Dan secara fitrah pun ketika kita bertanya, ketika Anda berdoa, telapak tangan Anda diangkat kemana? Secara fitrah manusia dia akan mengatakan, saya menengadah ke atas. Fitrah manusia mengantarkan untuk memberikan jawaban bahwasanya Allah Rabbul Alamin berada di atas. Tidak ada lantas orang berdoa langsung kepalanya tertunduk, kemudian badannya tersungkur, tetapi dia menengadah ke atas sana. Ini menunjukkan fitrah manusia telah mengantarkan untuk menyatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Inilah salah satu bentuk pelajaran bahwasannya kita perlu ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ma'rifatun nabi,
mengenal nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengenal nabinya, baik mengenal secara fisik ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian tertipu. Banyak orang pada zaman sekarang ini keblinger, mengaku diri karena banyak pengikut mengaku diri sebagai nabi. Dari mulai Mirza Ghulam Ahmad yang mendirikan Ahmadiyah mengaku diri sebagai nabi. Kemudian sampai zaman sekarang masih ada juga yang mengaku sebagai nabi. Ahmad Musaddiq mengaku sebagai nabi, mendirikan aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang mengaku mendapatkan wahyu di gunung di ha? Di daerah Ciampea Bogor. Dia bertahanut kemudian mendapatkan wahyu katanya. Padahal ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah diterangkan. Apabila kita membaca kitab-kitab para ulama, sebagai contoh misalnya kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, kita akan jelas fisik Nabi itu seperti apa, sifat-sifatnya dan karakternya, wataknya. Kita insyaallah tidak akan tertipu. Apalagi orang-orang yang mengaku mendapatkan atau didatangi malaikat Jibril seperti Lia Aminuddin, ya, dengan gerakan pelontosnya, gundulnya dan lain sebagainya. Itu semua adalah bentuk-bentuk kekufuran kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka kalau kita tidak mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita akan banyak-banyak terkecoh. Maka penting sekali mempelajari sirah, di antaranya adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena di dalam kita mempelajari karena kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita akan bisa memetik ibrah, pelajaran yang sedemikian banyak. Salah satu contoh pelajaran yang diambil ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pulang ke rumah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha bercerita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktini, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kepadaku. Fayaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berucap kepada istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "A'indaki ghadha? Apakah engkau punya makanan hari ini?" Qalat atau fa'akulu, maka saya jawab, kata Aisyah radhiyallahu anha, "La, tidak." Fayaqul, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni shaimun." Kalau demikian, aku puasa saja. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Kalau kita mendapatkan satu ilmu ini saja, pelajaran ini saja, sudah menjadikan hati kita itu tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai manusia khairul anam, sebaik-baik manusia, telah memberikan contoh bagaimana menyikapi seorang istri ketika keinginan-keinginannya tidak terpenuhi. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Aisyah bertanya, "Engkau punya makanan?" Maksudnya inginnya Nabi apa? Ingin makan, kan? Ingin mengunyah sesuatu. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Tidak ada makanan." Apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sikap apa yang diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Apakah marah-marah?
Apakah kemudian berkata-kata yang tidak baik? Apakah kemudian mengumpat dan seterusnya? Mencela dan seterusnya? Memaki dan seterusnya? Tidak. Nabi SAW justru mengucapkan, "Fa'inni sahih." Kalau demikian aku puasa. Beda dengan orang-orang sekarang. Ketika istrinya tidak bisa melayani dirinya, langsung marah-marah. Kamu seharian kerja apa saja, suami datang tidak ada makanan. Kan begitu. Bentak-bentak sama istri. Istri tentu tidak terima dibentak-bentak oleh suami. Lihat matamu tuh, lihat. Tuh, cucian setumpuk. Tuh, cucian piring setumpuk. Tuh, lihat anakmu. Begitu kan? Kurang lebih begitu. Kalau di sinetron kan. Karena sinetron sekarang kan ceritanya konflik melulu. Sinetron kan selalu memberi pelajaran yang tidak baik kepada pemirsanya. Begitu kurang lebih sikap yang ditunjukkan. Manakala seseorang menghadapi sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, dan ketika dia tidak memiliki ilmu untuk menyikapinya, dia akan menyikapi dengan hawa nafsunya. Itu sudah pasti. Ketika muat masalahnya, tidak punya ilmu untuk menyelesaikan masalah itu, pasti menyelesaikannya dengan hawa nafsu. Entah dengan marah-marah, entah dengan sikap diam, tetapi sebenarnya diamnya adalah sesuatu yang membahayakan. Tiba-tiba dia keluar rumah, daun pintu langsung ditutup. Maka sikap-sikap yang tanpa ilmu, yang tidak dilandasi oleh ilmu, tidak dilandasi oleh apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadikan sikap-sikap yang tidak terukur, tidak terkontrol. Menjadikan sikap-sikap tersebut tidak membuahkan hasil yang lebih baik. Apa sih salahnya pintu? Kok sampai jadi sasaran? Piring di depan bisa ditumpahkan. Gelas yang ada di depan bisa dilempar. Apa salahnya gelas? Apa salahnya piring? Maka kalau hawa nafsu sudah membara di dalam dada, logika sudah tidak jalan lagi. Maka ketika seorang sahabat meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, nasihati aku ya Rasulullah." Maka nasihat Nabi, "La taghdab." Jangan kamu marah. Diulang lagi oleh sahabat, "Ausini ya Rasulullah." Nasihati lagi aku ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lagi, mengatakan lagi nasihatnya, "La taghdab." Jangan kamu marah. Bahasa saya, jangan kamu menjadi manusia yang bersumbu pendek. Tahu bersumbu pendek? Petasan itu loh. Kalau sumbunya pendek, belum lepas dari tangan, sudah dor meledak. Itu sumbu pendek. Baru masalah sedikit saja, sudah dor meledak marah-marah. Baru sedikit saja, sudah meledak marah-marah. Nah, kalau semua masalah dihadapi dengan marah-marah, bagaimana akan ada solusi yang terbaik? Solusi yang terbaik itu manakala pikiran kita tenang, hati kita dingin. Tapi kalau dada membakar marah, kemudian pikiran kita pun kalut, bagaimana akan bisa memberikan solusi yang terbaik? Maka seorang yang berilmu
dia akan memiliki sikap-sikap yang bijak. Anak kita nakal, bisa naik-naik ke pohon. Kalau sumbu pendek, waduh ini anak. Kok kerjaannya naik-naik terus di pohon? Hei Ahmad, turun kamu! Sambil bawa tongkat. Nah anak, bagaimana mau turun? Di bawahnya tongkat sudah menunggu. Hah? Malah tambah ketakutan. Tapi kalau dia berilmu, ayahnya berilmu, ya, rasionya jalan, hatinya tenang, ya, dia akan katakan kepada anaknya, Masya Allah, anak Abi sudah pinter naik pohon. Pinter sekali. Coba sekarang buktikan, kalau kamu memang pinter, bisa tidak turun? Abi tunggu di bawah ya. Coba, turun sendiri, bisa tidak? Turun anak itu. Bukankah turunnya itu yang kita kehendaki? Ya. Kan begitu. Bijak kita menyikapi. Tidak lantas kemudian marah-marah. Ya. Tidak lantas kemudian bersungut-sungut. Ya. Maka dengan landasan ilmu, ya, seseorang akan bersikap dengan penuh arif. Bijak. Dia akan menyikapi setiap orang dengan kapasitas keilmuan yang ada pada dirinya. Senantiasa diukur dengan ilmu yang ada pada diri. Maka penting sekali kita harus memiliki ilmu din sebanyak-banyaknya. Karena dengan ilmu itulah kehidupan kita akan semakin terbimbing dengan baik. Dari mana kita dapat ilmu? Ya rajin datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu. Membaca buku-buku, kitab-kitab yang bermanfaat. Yang sudah ditulis oleh para ulama. Para ulama salaf. Artinya salaf, artinya terdahulu. Ulama-ulama terdahulu. Ini terjemahannya. Sebetulnya kata salaf itu di Indonesia sudah cukup populer. Kalau kita lewat di Jawa Timur, pondok pesantren salafiyah, salaf. Itu sudah populer. Di kalangan Muhammadiyah, kalau kita baca buku himpunan putusan tarji. Buku himpunan putusan tarji itu buku apa, buku pedoman bagi orang-orang Muhammadiyah. Di dalam kalimat muqaddimah, para pendiri sudah mencantumkan kata salaf dengan satu deret kalimat setelah bismillahirrahmanirrahim disebutkan innal firqatan najiyata minas salaf. Itu di buku Muhammadiyah. Innal firqatan najiyata, sesungguhnya kelompok yang selamat, minas salaf, dari kalangan salaf. Ya nanti silakan diperiksa yang di rumahnya ada buku himpunan putusan tajib Muhammadiyah. Ya. Nanti dikira saya berbohong. Tidak. Saya dibesarkan dari lingkungan Muhammadiyah. Ya. Maka saya pelajari. Oh ternyata itu. Jadi para pendahulu dulu itu mengajarkan seperti itu. Maka penting sekali kita membaca buku-buku yang memang telah dituntunkan oleh para ulama terdahulu yang saleh, yang kepakarannya, yang keahliannya, yang memang secara keilmuan mereka pantas untuk diambil ilmunya. Kita mengambil ilmu dari mereka. Dalam masalah apa saja, dalam masalah rumah tangga ada, dalam masalah hubungan sosial kemasyarakatan pun ada, dalam masalah bidang politik bagaimana kita menyikapi pemerintah, bahkan pemerintah yang zalim, bahkan pemerintah yang suka merampas harta rakyatnya,
bahkan pemerintah yang suka membunuhi para ulama, bagaimana kita menyikapinya? Ada diajarkan oleh para ulama terdahulu. Dan melalui buku-buku para ulama salaf pula kita mengenal, mengetahui sejarah demonstrasi itu dari mana asal muasalnya. Nanti dijelaskan oleh para ulama, oh ternyata demonstrasi itu awalnya didahului oleh Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah? Yaitu Yahudi yang lahir di Son'a, Yaman, terus pindah ke daerah-daerah Islam, pindah dari Kufah, pindah ke Basra, pindah ke Damaskus, pindah ke Mesir. Tujuannya apa? Memprovokasi kaum muslimin. Untuk apa? Untuk meruntuhkan kekuasaan pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahan provokasinya apa? Materi yang diprovokasikannya apa? Materinya salah satunya adalah kalau Utsman bin Affan itu mendapatkan harta kekayaan dari cara yang tidak benar. Bahasa sekarangnya apa? Pinter. Cerdas, sudah nggak usah diajari lah masalah politik. Itu senantiasa yang diangkat, senantiasa dimuhkan, diblow up sedemikian rupa, sehingga kemudian sebagian kaum muslimin terpengaruh dan kemudian datang ke kediamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mengepung kediaman beliau. Ini artinya apa? Mengepung kediaman penguasa? Hah? Demo, pintar juga. Demo bahasa sekarang. Sampai akhirnya mereka keadaannya chaos. Chaos ya, sebenarnya. Kacau. Wah, tidak terkendali. Sebagian yang demo ini masuk ke rumahnya Utsman bin Affan, kemudian menikam Utsman bin Affan dalam keadaan beliau sedang membaca Al-Qur'an. Ini namanya sejarah kelam bagi kaum muslimin. Siapa di balik demonstrasi ini? Siapa di balik demonstrasi ini? Hah? Yahudi. Yahudi itu begitu. Maka sebagian kaum muslimin masih suka terseret kepada hal-hal yang seperti ini. Ayo kita demo, kita boikot produk Amerika. Buat selebaran pakai Microsoft Word dengan menuliskan boikot produk Amerika. Pakai apa ngetik-ngetiknya? Microsoft Word. Wah, disebarkan. Kenapa ketawa, Pak? Ada yang lucu? Apa itu yang lucu? Hah? Microsoftnya kenapa? Amerika. Padahal yang diboikot produk Amerika. Oh iya, cerdas juga. Seperti itu. Inkonsistensi dalam bersikap. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak, yang kamu sendiri tidak melakukannya? Amat besar kebencian di sisi Allah, kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat. Cuma bicara saja, tapi dirinya sendiri tidak mengamalkan. Nah, perjuangan seperti ini bagaimana mungkin diberi nusrah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum apa-apa sudah melakukan sesuatu yang tidak konsisten. Maka hadirin majelis taklim yang semoga senantiasa
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang seperti ini. Kita kaum muslimin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kepada pemerintahan yang sah. Jangan kemudian mengumbar aib, cacat celanya di hadapan publik. Cacat cela orang per orang saja dilindungi oleh Islam. Man satara muslim, muslimat satarallahu yawman qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib cacat cela dia di hari kiamat. Ini untuk aib yang sifatnya apa? Pribadi. Dilindungi, apalagi aib pemerintah. Yang kalau aib ini terus disebar-sebarkan, rakyat jadi tidak percaya. Kalau rakyat tidak percaya, bisa diperintah tidak? Bisa diatur tidak? Ya, tidak bisa. Kalau rakyatnya sudah tidak bisa diatur, artinya pemerintah ini apa? Tidak memiliki gigi lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, rakyat bisa kacau dan seterusnya. Maka penting sekali kita mempelajari segala sesuatunya dengan ilmu. Pelajari semua apa yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari, dengan kita berbekal kepada ilmu din yang benar sesuai dengan yang diajarkan atau dipahami oleh orang-orang terdahulu yang soleh, maka mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan tausiah yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa membawa kebaikan kepada kita semua, dan terlebih lagi bisa menjadikan sesuatu yang menjadikan rumah tangga kita harmonis, anak-anak kita bisa tumbuh dewasa dalam keadaan dia menjadi seorang yang alim dan saleh, yang bertakwa, yang berguna untuk Islam dan kaum muslimin, berbakti kepada kedua orang tuanya. Itulah yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada hadirin semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, pembawaan yang tidak menyenangkan. Saya sampaikan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya hanyalah seorang manusia biasa yang dhaif, lemah, banyak kekurangan, banyak keterbatasan, sehingga mohon dimaafkan kalau terjadi kesalahan-kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih juga untuk saya atas pertanyaannya. Jadi syukur, pasrah, syukur jelas adalah sikap yang terpuji. Pasrah kalau dibahasakan dalam terminologi atau batasan agama disebut dengan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, artinya pasrah. Pasrah itu maknanya bukan kemudian orang tidak berusaha, tetapi dia berusaha dulu, ikhtiar, berdoa, hasilnya kemudian pasrah. Pasrah kepada Allah. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hasilnya. Maka barang siapa orang yang bertawakal pasrah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupi baginya. Dan Allah akan memberi rezeki kepada dirinya dari sisi yang tidak diketahui, dari arah yang tidak dia duga-duga. Ini namanya tawakal. Masing-masing sikap ini, baik syukur maupun tawakal, adalah merupakan amaliyah qalbiyah. Amal merupakan unsur dari amalan hati. Meskipun para ulama nanti membagi, syukur itu bisa juga melalui amalan lisan dengan menyebut-nyebut apa pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun dengan amalan anggota tubuh dalam wujud syukur dengan anggota tubuh, yaitu dalam bentuk menyalurkan nikmat Allah itu ke jalan yang dicintai dan diridhoinya. Ini syukur. Jadi jelas di sini bahwasannya antara syukur dengan sikap pasrah atau tawakal adalah kedua sikap yang keduanya harus dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim. Maka sikap ini masing-masing memiliki makna tersendiri. Memiliki makna tersendiri. Seorang yang bersyukur, dia pun harus memiliki sikap tawakal. Seorang yang bertawakal, dia pun harus memiliki sikap syukur. Karena kedua sikap ini merupakan pondasi bagi keadaan pribadi seseorang. Penting, kedua-duanya penting. Cuma penyikapannya ketika melihat situasi kondisi tertentu. Jadi misalnya seseorang mendapatkan rezeki, dia bersyukur. Ketika seseorang berusaha untuk mendapatkan rezeki, dia harus memiliki sikap tawakal. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya berikan jawaban. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau Allah di atas langit berarti Allah menempati ruang dan waktu. Itu menurut pemikiran kita. Kenapa pemikiran kita bisa berkesimpulan seperti itu? Karena pemikiran kita dilatari oleh pemikiran filsafat. Di dalam pelajaran filsafat, yang namanya benda itu menempati ruang dan waktu. Orang filsafat itu ketika ditanya, sebuah kotak kosong ditanya, apa isinya? Orang yang tidak mengerti filsafat akan mengatakan, kosong gak ada apa-apanya. Kata orang filsafat, ada isinya. Apa? Ya kosong itu isinya. Bingung kan?
Seperti itu. Jadi Al-Quran menjelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'ul basir. Allah itu tidak sama dengan sesuatu pun. Allah tidak sama dengan sesuatu. Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Artinya Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Ya, tidak sama dengan benda, tidak sama dengan manusia. Kalau Allah menyatakan yadullah fawqa aydihim, Allah, tangan Allah di atas tangan mereka, kita mengatakan ya Allah punya tangan. Kenapa? Lah Allah sendiri yang mengatakan yadullah, tangan Allah. Loh, kalau begitu Allah seperti manusia. Itu kesimpulan Anda. Karena Allah tidak mengatakan tangannya Allah itu seperti tangan manusia. Bahkan Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya dia Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Jadi kalau Allah punya tangan, tangannya bagaimana kalau begitu? Ya sudah, jangan bertanya tangannya bagaimana, karena itu tidak pernah diberikan informasi, itu tidak pernah diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana tangannya Allah? Kita hanya meyakini Allah punya tangan. Seperti misalnya manusia punya wajah. Kerak punya wajah tidak? Apakah wajah manusia terus sama dengan wajah kerak? Kan tidak bisa. Allah punya tangan, ya punya tangan. Nah, terus tangannya seperti manusia dong? Tidak bisa dikatakan begitu. Karena Allah ataupun Rasulullah SAW tidak memberikan informasi bahwasanya tangannya Allah itu seperti tangan manusia. Nah kalau begitu tangannya seperti apa? Ya sudah, tangan. Sebagaimana kita maklum. Ya. Jangan kemudian kita dengan akal kita yang sangat terbatas ini mencoba untuk menerjemahkan tangan ini. Karena Allah cuma memberikan informasi, Allah memiliki tangan. Itu saja. Yang kita imani adalah sebatas apa yang disebutkan di dalam ayat. Jangan kemudian mentakwil dengan akal kita. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kallamallahu Musa takliman, wa kallamallahu, wa kallamallahu Musa takliman, oleh orang-orang Mu'tazilah dirobah, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan benar-benar berbicara. Oleh orang Mu'tazilah dirobah, kalau Allah berbicara berarti sama seperti manusia berbicara. Oleh karena itu ditahrif, dirobah ini kalimatnya, bukan wa kallamallahu, bukan dalam bentuk doma, tapi wa kallamallaha Musa takliman. Artinya apa? Musa berbicara kepada Allah. Dengan demikian apa? Berarti Allah tidak memiliki sifat kalam, tidak bisa berbicara, bisu. Sampai seperti itu. Karena apa? Karena otaknya, pikirannya mentasbihkan, menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Padahal sudah jelas Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan puas.
Allah langit ke langit dunia pada sepertiga malam. Hadisnya sahih. Tetapi tentu saja kaidahnya bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluknya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu dengan Allah, yang setara dengan Allah, yang semisal dengan Allah. Jadi memaknai ketika Allah turun ke langit dunia, makna turun. Adapun turunnya bukan sebagaimana turunnya manusia dari atas ke bawah. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Wallahu a'lam bissawab. Itulah yang sementara ini saya pahami. Turun ya turun. Penjelasan rincinya jangan kemudian turunnya disamakan dengan makhluknya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia bisa berbuat apapun. Ketika Allah menyatakan turun ke langit dunia, kita yakini Allah turun. Tapi ingat, jangan kemudian kita menyamakan turunnya Allah seperti turunnya manusia dari tempat atas ke tempat yang lebih rendah. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja barangkali. Ya. Salafi Mesir, salafi yang mana? Banyak orang sekarang ini mengaku salafi. Prinsipnya sikap salaf itu sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman salafus saleh, itu pasti ditentang. Artinya sikap seorang salafi dia harus berada di atas landasan Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Seperti partai. Sistem partai itu lahir dari sebuah sistem demokrasi. Demokrasi itu berasal dari mana? Lahir dari filsafat Yunani. Kan begitu, demokrasi sendiri kan demos, dari demos dan kratos kan begitu. Lahir dari pemikiran Yunani. Nah, Islam tidak melihat seperti itu. Masa seorang bisa menjabat menjadi ketua atau pemimpin bagi rakyatnya ketika dia mendapatkan suara terbanyak? Maka pantas kalau suatu negeri dipimpin oleh orang yang tidak baik, karena yang memilih mungkin kumpulan dari orang-orang tidak baik. Apa istilahnya? Suara rakyat, suara Tuhan. Itu kan dasar daripada demokrasi. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka ketika berpartai itu sendiri akan menimbulkan mafsadat yang sedemikian besar. Ukhuwah Islamiyah hancur gara-gara berpartai. Pernah lihat masa P3 dengan masa partai tertentu berantem, padahal mereka sama-sama muslim.
Tapi kan mengikut partai kan ada maslahatnya, ada baiknya. Kalau masalah ada baiknya, khamr pun ada baiknya. Tapi apakah lantas kemudian dibolehkan untuk diminum? Kan tidak boleh. Wah, ini gembosi, bukan menggembosi. Mari kita berbicara dengan fakta, berbicara dengan ilmiah. Ketika kita berbicara dengan ilmiah, mari kita membuka wawasan kita. Pernah ada perjuangan Islam yang diraih melalui kepartaian? Sebutkan di negara mana. Di Aljazair berakhir dengan pertumpahan darah, darah-darah kaum muslimin. Di Mesir begitu pula. Di Pakistan sempat berlaku syariat Islam ketika Presiden Ziaul Haq rahimahullah berkuasa. Tapi setelah Ziaul Haq rahimahullah meninggal dunia, apa yang terjadi? Kemudian di mana lagi? Yang di situ perjuangan Islam dilakukan dengan cara-cara menginduk ataupun menunggangi sistem demokrasi. Tidak ada perjuangan Islam kemudian mendapatkan kemenangan. Di Indonesia sendiri dalam sejarah Masyumi belum pernah keluar sebagai nomor urut pertama. Maka dari itu, mari kita kembali ke ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayya'tum bil 'ayna wa aqadtum adnab al baqar wa raditum bil zab' wa taraktum al jihad sallallahu alaihi wa sallam la yansi'uhu hatta tarji'u ila dinih." Jika kalian disibukkan dengan jual beli al-'ayna, yakni jual beli riba, dan kalian disibukkan dengan peternakan, disibukkan dengan pertanian, sementara kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Tidak akan dicabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian, merujuk kembali kepada agama kalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kaum muslimin ini akan terhina manakala dia meninggalkan agamanya, mengikuti sistem orang-orang kafir. Dan kaum muslimin akan menemukan kembali izzah, kemuliaan, kehormatannya manakala dia kembali kepada ajaran agamanya. Yang terpenting bagi kita sekarang, tanamkan Islam itu pada diri kita. Amalkan Islam, masing-masing kita mengamalkan Islam, belajar Islam dengan baik, bekali Islam dengan baik, lalu diamalkan, sudah. Insya Allah Allah akan mendatangkan pertolongannya. Kita banyak berdoa, berusaha memperbaiki umat dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki akidah mereka, dengan cara memperbaiki akhlak mereka, melalui dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, terus digencarkan dakwah dengan cara yang baik, maka insya Allah Allah akan menurunkan pertolongan.
Itu saja barangkali yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Akhir sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala apa yang saya ungkapkan tidak berkenan di hati hadirin semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.